Pemirsa, seorang selebgram di Batam diciduk di Treskrimsus Polda Kepri setelah terbukti mempromosikan judi online di akun media sosial miliknya. Sementara itu dari Sumatera Selatan, polisi menangkap seorang aparatur sipil negara ASN atas kepemilikan 4 pucuk senjata api dan juga 327 butir amunisi. SH, selebgram dengan ratusan ribu followers di sejumlah akun media sosial ini ditangkap tim cyber di Treskrimsus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Penangkapan warga Sagulung, Batam ini lantaran terbukti mempromosikan judi online di akun media sosial miliknya sejak 2 bulan terakhir. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara atau denda 10 miliar rupiah. Jatan Ras Polda Sumatera Selatan menangkap seorang aparatur sipil negara ASN atas kepemilikan 4 pucuk senjata api. Dalam penggeledahan, polisi menemukan senjata api jenis Glock, senjata api laras panjang, serta pistol kecil yang disimpan dalam laci, serta 327 butir amunisi. Dari pengakuan pelaku, senjata-senjata itu merupakan koleksi yang dibelinya dari seorang berinisial AN. Sementara itu, Amar Zoni, artis yang tersandung kasus narkoba untuk ketiga kalinya, terancam 12 tahun penjara dan denda hingga 2 miliar atas tuntutan yang diajukan tim jaksa penuntut umum. JPU menilai Amar turut terlibat bisnis narkoba yang dijalankan oleh bandar yang juga berstatus terdakwa. Dalam sidang di Pengadilan Jakarta Barat, terdakwa Akhri mengungkapkan bahwa Amar memberikan modal untuk jual dan beli narkoba.